okay and we're back i hope everyone's already have a great lunch uh, good afternoon from indonesia so we will come to the next session uh, this is a very very interesting session uh, yesterday we had two uh, sessions about regional anesthesia so today this afternoon we are going to discuss about continuous nerve block which is um, i think is quite interesting uh, the title is Continuous PMB Publish Evidence to Maximize Outcomes. Uh, and I would like to thank uh, EDS Medical System Indonesia for sponsoring this session. Uh, we will have two prominent speakers in this field. We have the first one is uh, Dr. Muhammad Rashidan. Uh, from Malaysia hello and the second one is dr priya from indonesia i think you all already uh, know him very well and i would like to invite dr ahendra from indonesia to become our moderator for this session please dr ahendra oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, can you hear my voice dr priya yes yes loud and clear okay thank you dr Krisha, for the nice introductions okay for the next one hour we have a uh, very interesting topic about the regional Anesthesia. It's regarding the use of the continuous peripheral nerve block. And the first speaker, Dr. Muhammad Rashidan. Thank you, Dr. Muhammad Rashidan, for your time. We are lucky to have you here. So uh, I think you will have uh, 20 minutes, uh, plus 10 minutes, to start your presentations without no further introductions you can start the presentation now. Thank you. Thank you very much, uh, Dr. Rendra. Can you hear me very well? Yes, flawless Pierre. All right, okay. Thank you very much, Dr. Rendra. Let me share my presentation first. Right. Uh, I okay. All right, can you guys see? yes dr. Yes. No? yes all right okay, uh, okay. bismillah warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam okay uh, the role of continuous preference of dot when and why i'm dr rashdan from international Summit university malaysia kuantan pahang okay so for 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 starting this afternoon uh, presentation let's go uh, towards the timeline of what what we have achieved from since 1846 of uh, general anesthesia and with the first femoral and spinal block in 18, 1899 and the first use of monitor in 1912 epidural in 1944 with that uh, timeline all of our patients are becoming to have access to regional anesthesia as more we have more experts more equipment more knowledge and more technical know-how of doing the the original anesthesia. And since uh, to the year of 2000, with the uh, the boom of uh, what we Excuse call me, it. Dr. Yes. Rashidun. Uh, yes. Have you already switched to next slide because we're still on the- All uh, right, okay, so let me. It's in the first slide. Uh, okay, let me stop sharing for a while, okay? uh yes. okay stay in the first slide uh dr rendra no nah, okay that's perfect now it's on the second slide okay let me move to the next slide can you see the next slide no no oh we're still okay. on the uh, we're still timeline. on the second slide switch back now, i oh, still on the timeline of the regular anesthesia right. okay so sorry for that in the slideshow first sorry sorry for technical. let me pause for a while all right because I'm doing the dual screen, that is the most troublesome. Okay. All right. Okay now in the first slide right Dr Rendra Yes uh, yeah we are on the first slide Okay, now Okay this is the second yeah. slide slide okay so i think should be okay now the second yeah, slide perfect. right Yes Okay thank you very perfect. much no. now on the third slides, Yes, can you see yes. about yes. the role perfect. and the medicines of continuous prefrontal block Perfect okay. Thank you very much. So, from uh, the paper from uh, the Professor Capdevilla from France, continuous preference of dogs uh, in the year 2008 provides better analgesia than intravenous PCA morphine, as efficient as epidural energy, as they induce fewer false effects and also less technical problems. Uh, the use of ultrasound has made this thing this is easier and optimizing the block to have better and efficient for the patient itself. But the debate still concerns about the provision of continuous versus continuous infiltrative or intra-articular injections at that point of time for post-op pain and rehabilitation. Such techniques uh, should have place in our of anesthesiologist in the treatment of orthopedic surgery at that point of time. Okay, as time goes by in the year 2012. Uh, the most common uh, use of continuous peripheral nerve blocks is in the peri and post-operative period, but different indications uh, also also available and should also we we do it regularly in cancer induced pain, complex regional pain syndrome, and also for phantom limb pain. So at that point of time, the documented benefit strongly depend on the energy cell quality. They will include a decrease in the baseline or dynamic pain, reduce additional energy requirements, decrease post-op joint inflammation, and reduce inflammatory markers, reduce sleep disturbances and opioid-related side effects, and as you know, increase patient satisfaction and also ambulation and improvement for the patient, accelerated resumption of passive joint range of motion, reducing time until discharge readiness, decrease blood transfusion. And reduce post surgical chronic pain and also cost reduction. The newest uh, narrative by Dr. Ryan in the year 2017 uh, is a good article. If you have time, you can download it for, for free because it's, it summarizes most of, our, of, our, of my talk today, where using electrical current with a stimulating catheter, either needle or catheter, will require a long session time. And of course, this is what they call more costly because long time means that the patient needs to be uh, putting the catheter in before we start the operation. Nonetheless, uh, using the electrical current and uh, it's a guidance for us to see uh, the catheter, is it still in or is already dislodged? There are also self-coiling catheters that curl immediately on exiting the needle. And this is uh, also available where they de but it decreases the catheter tip to nerve distance. And then uh, a catheter attached to a needle that is passed adjacent to the target nerve and exited out of the body on the side of the transducer remaining in plane nerve trajectory is the best uh, catheter uh, insertion techniques. And then perineural catheter, also there are two types. Uh, I think Dr. Priyam will say about the catheter wounding, also catheter through the needle. There are a few tests uh, where we uh, test uh, is the catheter tip is in, in situ and where is the location exactly using the ultrasound technique. In 2017, he already suggested the alternative modalities. There are four of them. Uh, the novel novelties, for example, local anesthetic adjuvants using opioids, clonidine, dexametomidine, dexamethasone, magnesium. Liposomal local anesthetics, I think there is uh, available in the overseas, For example, liposomal like There is that is X-Parel, uh, where there's application of exceptionally low temperatures to reversibly ablate peripheral nerves, and also percutaneous peripheral nerve stimulation, where electrical current is applied in peripheral nerve to induce analgesia. So, advantages of uh, continuous preferred law over single shot. In this paper, updated on continuous by G. Morgan in the year 2019, where continuous preferred law improves postoperative pain, decrease energy requirements, as mentioned just now, shortens time to discharge, and improve patient satisfaction. At Juven, that's what I mentioned just now, the exomethylmedine, the still it is not possible to go beyond 24 hours. In general, there's the uh, personal people can, but uh, till now the cost and the, the the drug itself is still not freely available. And placement of perineural catheters gives the flexibility to use different local anesthetics or different concentration at various points in patient's care based on the differing clinical requirements. For example, in acute pain, twenty four hours and forty eight hours, maybe the the dose will be different. So from this author also the table where despite saying the good about continuous peripheral nerve blocks, there's also complications that might happen that is commonly we encounter once we put on a catheter. tip migration, possible cause of local necrosis with toxicity, respiratory distress, myotoxicity if the catheter is uh, in the muscle, uh, catheter retention during withdrawal where we can't pull out the catheters, infection if you leave the catheters more than four, four days, there's a possible complications. Uh, Pons, postoperative neurological symptoms, also major hematoma is so rare. Fall at risk if the patient is on catheter going back at home, if the concentration is too much and the patient would uh, have the have high risk of fall. Catheter failure, most common where we can get catheter dislodgement, despite on the skin, uh, there's uh, no much of catheter movement. Uh, some for brachial plexus, hoarseness of boys, leakage, MRI heating issues, also patient distress regarding insensitely where some of our patients might feel that the, the limb is so numb and so uh, very heavy to 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 move the limbs so why we use continuous peripheral block in this year 2022 it is an option besides ga it will improve patient satisfaction so much opioid sparing or reduction of the morphine requirement it is vital and the best arm uh, armament that we have currently. It is good for ambulatory surgery and it's so good for fast-track surgery and has the best overall recovery. So once we put in, consider, actually all this is for us to continue the advantage of this advantage as long as needed, for example, more than 24 hours, 48 hours, also 72 hours. And for physiotherapy, sometimes we keep it for a week to, to to have a patient that has a stiff elbow or stiff joint of the shoulder where manipulation is done, and physiotherapy is done almost every day. So where are the catheters are used and can be beneficial, in these uh, outcomes of ambulatory upper extremity surgery in the year uh, two thousand uh, from Roderick where they did a feasibility study that even the catheters are good for ambulatory patient where the patient goes back but this needs a very continuous uh, telephone and then a machine for for us to to do like this uh, this is uh now in the uh in the era of the year 2000 is where we use ESP catheter electro spinal plane catheter for refractures where this author has mentioned that to have a good uh, services where you could reduce the operative and also have a good outcome, especially for refractures, where we use bilateral ESP catheters is for bilateral refractures. Also, the use in the continuous peripheral block for inpatients with lower limb ischemia or pain, where this also has a good option for ischemic pain treatment and it also provides pain control with good analgesia with fewer adverse side effects. Where you can see where they put a catheter there uh, in the sciatic nerve, where, the, where it is uh, adjacent to the nerve and is a good energy cell for the patient. And another uh, case reports by clinical medical reports where you can do continuous bilateral brachial plexus blockade for acute pain control in patients with bilateral upper extremity traumatic injuries, a review of five cases. So they did bilateral block quite quite good and quite daring of this author to do that and with that you will have uh, uh, a read of this paper later if you can because it's really downloadable where it will show that uh, actually the the mean days of durator, uh, the duration of catheter placement and then uh, it gives good benefit for the bilateral brachial plexus block where you can control the pain to traumatic injuries and upper extremities and also valuable tool uh to to have a good pain management and limiting the use of opioids so in the american pain society guideline in the year uh, 2016 in their recommendation of 24 the panel recommends that the clinicians use continuous local anesthetic based peripheral regional techniques when the need for analgesia is likely to exceed the duration of a single of a uh, single injection, where there is a strong combination with moderate quality of evidence. Uh, although the single injection continuous peripheral regional techniques are effective for post-op analgesia in patients undergo a number of surgical procedures, uh, the use of continuous rather than single injection peripheral techniques is preferred when the duration of post-op pain is likely to be more prolonged, because the limited duration of analgesia expected with a single injection. Because single injection just now, like I mentioned. The most that we can go with the adjuvants, for example, clonidine, tetracycline is about twenty-four hours. Okay. And with that, there's also Table Five from the paper where peripheral genetics can be used as part of a multimodal analgesia for surgical procedures, which there is evidence of benefit. For example, in tracheotomy, lower extremity surgery, and also for conditions. Okay. So, in the latest guidelines uh, by the American Society of Regional Anesthesia in the 2022, where the regional anesthesia will offer multi, it's a part of multimodal anesthesia, variety of medications and techniques combined with non-pharmacological interventions for the treatment of post -op pain in adults. So, about the catheters, as you all can see in, the, in this picture, this one the catheters that been inserted. Despite it is still in there, but in the dressing, as you can see, the tip there is actually dislodged, so there's some of the problems that uh, we encounter regularly if we inserted the catheters. So th is there a difference between catheters, between 6-hole and so end hole In this separated trial, catheter orifice configuration did not influence the effectiveness of continuous film block in this setting. Quality analysis was similar, so it has a 6-hole or the end hole the morphine consumption requirement is the same. Uh, the effect of stimulating versus non-stimulating catheter techniques for continuous anesthesia. Uh, there are reduction, the need for initial treatment between eight and fifty-six percent absolute reduction in the groups using stimulating catheters as compared with non-stimulating catheters. So actually, stimulating catheters is actually good, but like the previous paper says that it takes time to, to, to insert and also to check, so that might be costly in in the sense of time. So, this is one of the examples that the simulating catheters that we have in our momentarium, where you have your, your needles, also your stimulating catheters. This is your bacterial filter, your dressing uh, to connect for the nerve stimulator and also the, the attachment itself. So, this uh, echogenic and stimulating catheters usually would pass through uh, the needles there, and then we would uh, tunnel it. To, to secure it uh, properly and then once we go for our regular uh, ward rounds we will we will bring our simulator and we can put it here where we can check is the catheter still inside too uh, near the brachial plexus okay I think uh, that's all for for today's presentation there's only two question I think I will uh, answer this uh, after this inshallah Oke, thank you Dr. Shionen for the nice uh, presentations. Uh, it's very clear uh, regarding the use of continuous uh, riflanovlog. Uh, we'll discuss after the next sessions. Uh, I will switch to bahasa since sejak uh, pembicara yang kedua ini udah bahasa uh, dikenalin lagi deh ya. Kita kalau yang dikenalin malah makin sayang nanti jadinya. Uh, <laughs> Dokter Pri, uh, guru saya, salah satu yang bikin saya tertarik di regular sesi. Jadi beliau akan bicara tentang uh, uh, kateter, sebuah kateter untuk ini ya, dok, uh, apa periferal block. Silakan dok untuk waktu dan tempat untuk para attendance atau peserta, uh, silakan menulis pertanyaan di seks di pos Q&A. Uh, saya rasa kita juga punya cukup banyak waktu untuk diskusi. Kalaupun tidak ada, nanti akan dijawab secara tertulis. Silakan, Dr. Ri. Oke, okay, terima kasih, Dr. Rahim. Thank you. Uh, this time, maybe I will talk about uh, stimulating catheter, but not only for uh, peripheral blood technically, but also some other uh, feature that can we can have it with stimulating catheter. Jadi memang sedikit short review dan sedikit tentang teknik eh, bagaimana, yang apa masalah apa saja yang akan dihadapi oleh stimulating catheter ini. Disclaimer ya, karena ini suatu industrial simposia otomatis pasti akan ada eh, yang terkait di belakangnya administratif untuk para pembicara. Tapi kita akan coba bahas secara ilmiah, seilmiah mungkin. Eh, dan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh eh, Dr. Muhammad rashidan bahwa ada yang namanya stimulating catheter selain dari catheter peripheral nerve block yang biasa. Bedanya apa? Karena untuk yang stimulating catheter ini ada bahan khusus yang dimasukkan ke dalamnya, ada semacam wire metal yang halus, very fine metal cable, yang memungkinkan untuk me membuat uh, arus listrik dari mulai pangkal sampai ke ujung uh, dari apa namanya dari kateter ini sehingga nanti bisa diassess dan bisa dicek dan diharapkan uh, ujung kateter bisa diletakkan sedekat mungkin dengan target saraf atau plexus saraf yang diharapkan, sehingga bisa mencegah resiko kegagalan dari blok. Uh, dan ada banyak macam-macam. Ini salah satu, uh, sorry beberapa contoh dari stimulator kateter yang berada di pasaran. Dan tentunya uh, untuk menggunakan stimulator kateter dibutuhkan alat bantu so, jodohnya yaitu nerve stimulator. Uh, ini sedikit out of the topic. Uh, ini penggunaan stimulating catheter yang bukan untuk perinatal bulan block Sengaja saya tahu di awal supaya nanti kita tidak terlalu banyak diskusi, tapi sekedar memberitahu aja bahwa memang ada beberapa pemanfaatan lebih dari alat ini. Ini adalah penggunaan stimulating catheter untuk uh, catheter atau blok epidural atau kaudal, di mana pada pediatrik ya biasanya kan kita sering menggunakan blow caudal itu single injection tapi juga kita memungkinkan untuk melakukannya dengan continuous baik itu menggunakan kateter. Nah, seringkali untuk kateter epidural pada anak itu tidak selalu tersedia di semua rumah sakit. Bisa kita juga menggunakan kateter epidural dewasa atau alternatifnya adalah stimulating kateter ini. Dan menariknya melalui teknik yang disampaikan oleh Bansu ini dari Kanada Uh, dengan menggunakan stimulating catheter ini, kita bisa mengontrol seberapa tinggi sampai di mana ujung kateter sesuai dengan level dermatoma yang kita inginkan. Tapi tentunya dengan syarat bahwa bah, uh, anak yang kita bius ini, biasanya pasti kalau uh, pada anak, jarang kita gunakan regular anesthesia alone sebagai teknik untuk intraoperatif. Biasanya sebagai banyak dikombinasikan dengan anestesi umum, tapi jangan lupa, jangan gunakan kelompok otot untuk menggunakan teknik stimulating catheter apabila kita ingin mengontrol mengetahui di mana ujung kateternya. Nah, dengan menerapkan stimulasi pada kateter ini, maka nanti bisa diketahui biasanya stimulasi yang digunakan di atas dari 1 mA karena memang kita tidak perlu mengharapkan atau e, ujung kateter kita terletak dekat dengan saraf karena kateter berada di ruang epidural karena kita tinggal banjiri aja di situ, tapi kita ingin men, menstimulasi e, saraf spinal tinggi apa yang terdekat dengan ujung sarafnya, karena stimulasi ini hanya nanti dilepaskan oleh ujung kateter, bukan pada batang kateternya. E, kalau misalnya bisa terjadi twitching, nanti akan terlihat itu apabila ujung kateter berada di masih di area lumbal mungkin yang akan tertwitch adalah e, ekstremitas bawah satu sisi biasanya sementara kalau udah kita dorong lebih jauh lagi e, kateternya mungkin mencapai torakal bisa torakal 10 atau sampai ke atas yang akan terlihat pergerakan dari otot-otot abdomen atau mungkin in, apa interkostal yang akan terjadi. Kalau dengan stimulasi yang di bawah 1 mA terjadi stimulasi justru dikhawatirkan Jarum, eh maaf jarum lagi. E, Stimulatinkater kita mungkin migrasi, tidak di epidural mungkin masuk ke subdural atau mungkin ke subarachnoid. Jadi ada dua manfaat di sini bisa untuk e, melihat di mana ketinggian ujung kateter Kaudal kita dan juga untuk mengecek kemungkinan adanya komplikasi selama prosedur pemasangan. Kalau digunakan untuk e, blok saraf tepi. Ini uh, tentunya kita mengharapkan ujung kateter kita persis terletak dekat saraf sehingga nanti apabila diinjeksikan obat anestetik lokal maka obatnya akan mengenai saraf yang kita targetkan. Ini yang saya ambil gambar ada yang contoh yang paling mudah untuk dilakukan karena sangat superficial yaitu blok femoralis. Dan kenapa mudah karena memang selain superficial sudut pelak, uh, sudut fungsinya itu bisa sedemikian sehingga persis sesuai dengan panjang dari uh, sumbu saraf femoral sendiri sehingga apabila kita kemudian uh, insersikan kateter uh, melalui jarumnya diharapkan kateter bisa ikut memanjang sesuai dengan arah panjang dari saraf ini yang paling mudah tetapi Seringkali nanti eh, pada saraf lain tidak seperti tidak ideal ini kondisinya sudutnya mungkin lebih tajam, kemudian eh, jaraknya mungkin lebih jauh dan eh, harus tricky di posisi mana kita akan menyelipkan kateter sehingga cukup dekat dengan saraf dan tidak mencederai saraf atau bahkan mungkin eh, begitu kita dorong lebih jauh ternyata ujung kateter malah bergerak ke arah yang lain dan menjauhi, menjauhi saraf. Nah. Itulah masalahnya pada saat pemasangan kateter technically di e, dunia e, blok saraf topi ini e, kita nggak tahu tuh ujung sarafnya akan lari kemana begitu kita dorong lebih panjang atau lebih dalam ketimbang ujung e, jarum ujung kateter ujung kateter akan akan e, bergerak kemana begitu kita dorong menjauhi atau lebih dalam ketimbang ujung jarum yang kita gunakan. Nah. Pada era sebelum penggunaan ultrasound zaman dahulu kala, eh, itu memang sangat suka, sukar sekali untuk menentukan di mana sih letak kateter kita karena blind, kita tidak bisa melihat sama sekali. Biasanya ada dua opsi, dua pilihan teknik yang dipilih di situ. Yang pertama adalah kita eh, lakukan blok seperti biasa menggunakan jarum dengan stimulating eh, jarum. Kemudian setelah dapat twitchingnya, eh, kita Injeksi uh, kita tidak langsung injeksikan obat anestetik lokal yang melalui jarum tapi kita harus pasang dulu kateternya baru nanti obat anestetik lokal diinjeksikan lewat uh, kateter. Jadi jangan menginjeksikan obat anestetik lokal melalui jarum dulu. Kenapa? Nanti ada alasan pada P opsi yang kedua. Nah, kalau uh, kita uh, menghindari injeksi obat anestetik lokal melalui jarum dan hanya melalui kateter, maka begitu kita mendapatkan bloknya bekerja setelah uh, injeksi anestetik lokal mungkin menunggu sekitar 30 menit atau lebih tergantung dari jenis obat yang digunakan fast acting atau yang intermediate long uh, long onset ya uh, maka kita bisa memastikan bloknya bekerja berarti kateternya berada di posisi yang tepat tapi kalau tidak maka kita harus mengulangi lagi karena berarti uh, ujung kateter kita failed it's a failed block gagal tidak tidak berada pada tempat yang seharusnya dan kita harus mengulang lagi tindakan dari awal dan ini cukup membuang waktu dan biasanya dokter bedah sudah nggak sabar dan eh, tapi ya keuntungannya kalau kita tidak menginjeksi melalui jarum ya begitu bloknya bekerja kita sudah pastikan nanti untuk analgetik post pos nya maka kateter dok saraf tepinya bisa kita gunakan dengan baik dengan catatan pasca operasi tidak terjadi Dislodge atau dislocation of the catheter. Nah opsi kedua tekniknya eh, kita gunakan dulu E, jarumnya sebagai sarana untuk melakukan blok kateter belum kita masukkan. Biasanya ini untuk menghindari tadi e, menunggu terlalu lama prosedurnya karena begitu obatnya masuk diharapkan sudah tepat berarti operasi bisa dilakukan segera dengan e, obat yang sudah mencapai saraf tadi. E, kemudian kateter dimasukkan setelah obatnya diberikan, tetapi masalahnya kita tidak bisa ngecek. Even kalau kita gunakan stimulating kateter juga. Ini bisa, tidak bisa kita lakukan karena sudah ter, eh, kadung terjadi blok pada saraf target kita. Ya, tinggal pertanyaan ya. Begitu nanti kita guna, ingin menggunakan kateter ini sebagai alat untuk post operatif analgesia, kita tidak tahu apakah bloknya bekerja atau tidak ya. Dengan resiko, kalau kebetulan tidak bekerja, maka pasien bisa mengalami nyeri hebat pada saat anestetik inisialnya, analgetik inisial yang kita gunakan tadi dari operatif ternyata sudah habis dan apesnya kalau itu terjadi malam hari karena biasanya kan operasi pagi-pagi ya atau sampai siang obat antikokal bisa bekerja sampai sekian jam dan seringkali habisnya malam bahkan bisa tengah malam dan jangan sampai kita ya repot untuk ngurusin malam-malam pergi ke rumah sakit lagi memperbaiki blok yang tidak bekerja tadi dan paling kasihan adalah pasiennya terganggu tidurnya Nah, kalau kita menggunakan teknik yang stimulating katheter, eh, tekniknya eh, secara teoritis lebih gampang. Kita bisa mengetahui ujung jarum kita letaknya pada correct position kalau kita dapat stimulating twitching dengan eh, twitching saraf yang tepat, dan kita bisa mengetahui ujung katheter eh, kita berada di posisi yang tepat sama dengan twitching otot yang sudah kita targetkan tadi. Kemudian kita baru injeksi obat lokal anestetik. Jadi sekali lagi pada teknik ini jangan gunakan, eh, sorry jangan injeksikan obat lokal anestetik di awal sebel, uh, tan, uh, melalui needle dan bukan melalui kateter. Uh, masalahnya baik teknik untuk insersi stimulating kateter atau yang non-stimulating itu tidak semudah uh, yang diharapkan karena biasanya jaringan lunak di sekitar saraf cukup dense sehingga Uh, quite difficult to extend the the catheter beyond the tip of the needle. Jadi seringkali meng, kita kita injeksikan uh, hidrodiseksi istilahnya, make some space bag, uh, dengan menggunakan NACL atau dextrose uh, 50%. Uh, so yang memilih dextrose uh, dengan mengharapkan uh, dan uh, dengan suatu anggapan bahwa dextrose ini nanti kalau diberikan tidak akan mengganggu twitching dari kateter apabila di dilakukan setelah uh, injeksi dari dextrose -nya. Tetapi juga uh, ternyata tidak semudah teori bahkan ada suatu jurnal yang mengatakan bahwa uh, injeksi dextrose atau NaCl dengan tujuan membuka space tadi ternyata tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Tetapi dengan teknik ultrason bahwa kita akan bisa melihat dengan baik apa yang akan terjadi dengan spreading lokal dan atau spreading dari hidu dan memang bisa membuat suatu space yang tempat kita menyelipkan insersi dari kateter peripheral block. Tapi jelas dengan stimulating kateter ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dan asisten yang lebih minimal tambahan asisten untuk me mengoperasikan uh, stimulatornya. Dan kenapa more, more time? Itu tadi begitu kita extend the catheter beyond the needle kadang-kadang begitu bergeser sedikit, kita agak-agak parno nih. Is it still in the right uh, place? Is still good uh, switching or not? Nah itu tadi. We want to get the perfect switching, and that's why we need more time if you are using the stimulating catheter. Nah, uh, menurut Kapdevia, seperti yang sudah disinggung uh, juga oleh pembicara pertama, memang ada keunggulan dari uh, penggunaannya, me bisa meng me Sorry, ini kalau uh, penyataan yang lain. Ini uh, pernyataan di Capuletia bahwa kalau kita menggunakan yang blind dengan tanpa stimulating, maka kemungkinan tidak adekuatnya cukup tinggi, antara 20-50% dari seluruh kasus yang kita lakukan. Sementara, kalau tidak terprediksi di mana ujung kateternya maka resikonya ada dua. Yang sudah disebutkan tadi adalah primary block failure, block pertama untuk operatif gagal, atau secondary block failure, analgetik post opnya juga gagal. Bahkan dodonya dua bisa gagal sekaligus. Sehingga dikatakan oleh KASATI dan grupnya bahwa penggunaan stimulating catheter itu menghasilkan onset yang lebih cepat uh, untuk blok yang mereka lakukan, dengan pain relief dan penggunaan lokal anestetik yang lebih rendah, dan juga uh, konsumsi opioid postoperatif yang lebih rendah. Tetapi apakah demikian bahwa memang stimulating catheter lebih baik dari non-stimulating catheter in all study? ternyata pernyataan tidak uh, dari studi yang dilakukan oleh uh, Dr. Salinas uh, dan timnya kemudian makelbaran di Australia dan timnya mungkin mereka sudah jam terbangnya tinggi sehingga mereka mendapatkan uh, success block itu comparable between both type of uh, catheter jadi mungkin memang uh, operator dependence ini pay, uh, mem memiliki peran yang cukup tinggi juga untuk keberhasilan blok tidak hanya dengan jenis, uh, jenis dari katheternya. Nah, ada satu studi yang dilakukan oleh Dr. Ganapati dan tim. Ini untuk membandingkan uh, apakah memang perbedaan tiga teknik, yaitu teknik yang konvensional, blind, uh, tanpa stimulasi, kemudian teknik dengan stimulating katheter blind, dan teknik dengan ultrasound guided dibantu juga dengan stimulating, itu lebih baik yang mana. Jadi hasilnya ternyata didapatkan ultrasound guidance with nerve stimulation assistance significantly improve primary success. Jadi kalau memang dibandingkan dengan yang blind, ultrasound guidance sudah lebih baik. Tapi bagaimana dengan antara yang ketiga tadi, kita akan bandingkan satu persatu, ini hasil dari penelitian mereka. Untuk time to perform-nya ternyata sampai selesai dan obat dimasukkan, Ya paling paling cepat pasti ultrason guided, kemudian kedua adalah yang stimulating catheter atau ST di sini. Sementara yang uh, blind justru memang lebih lambat dan complete block juga demikian. ultrason first, the second is the stimulating catheter, the last is the non non stimulating. Dan kalau kita lihat dengan uh, keberhasilan bloknya dari 9 uh, dari yang ultrason, bisa dibilang hanya satu yang butuh suplementasi GA. Sementara untuk yang uh, stimulating dan uh, tradisional mungkin comparable. 11 dari 19 dibandingkan 13 dari 22. Apakah di, uh, melet, mengenai letak dari ujung kateter dilihat dengan apakah bisa distimulasi sarafnya post operatif setelah bloknya hilang? Dilihat ternyata yang paling akurat memang pengguna ultrasound dan yang paling menarik memang tidak 100%. Ternyata uh, ujung kateternya semua mereka menggunakan ujung uh, menggunakan stimulating kateter tapi yang ini tidak distimulasi atau dengan blind. Jadi perbedaannya hanya pada tekniknya. Itu sebabnya pada penelitian ini semuanya bisa distimulasi karena memang yang digunakan adalah stimulating kateter. Tapi yang jelas uh, ultrasound ini tidak 100% uh, ini menunjukkan bahwa memang Ivan dengan streaming katerter juga masih ada PR di dalamnya bagaimana untuk menginsesikan kateter yang tepat. Belum lagi isu tadi di slots yang sudah disemukan oleh uh, pembicara sebelumnya di slots ini menjadi momok yang musuh utama dari uh, continuous preference block uh, dan jelas keberhasilan yang stimulating dan uh, apa yang blind ternyata juga nggak terlalu beda, ya. Yeah. Bos, tapi pos operatif blok suksesnya jauh berbeda dan itu berbeda sekali secara bermakna. Yang eh, tradisional jauh di bawah ya. Hanya tiga dari 22 sementara yang lainnya jauh lebih tinggi. Dan ini untuk memberikan sedikit gambaran buat teman-teman eh, eh, yang mungkin belum pernah melihat atau menggunakan kateter ini, ini Saya akan biarkan video ini selama 3 menit. Jadi pertama tentunya adalah preliminary study dulu sebelum kita meng lakukan atau menginjeksikan uh, fungsi dari jarum bloknya. Kenali dulu strukturnya dan kita buat rencana dari mana jarum kita akan datang menuju saraf. Ini contoh untuk blok siatik dengan approach anterior. Jadi letak target sarafnya cukup dalam. Jadi kebetulan pada video ini mereka bisa melakukan insersi dengan baik. Terlihat e, jarumnya dapat dimonitor kedalamannya, setiap pergerakannya dengan e, ultrason, dan kemudian dilakukan stimulasi untuk mengonfirmasi ap, apakah ujung jarum sudah sampai dekat pada target sarafnya. dan didapatkan twitching yang sesuai diharapkan. Twitching pada pedis berarti betul. Ujung jarum dekat sekali dengan uh, saraf siatik. Nah, penggunaan setting 1 mA dan sebagainya disesuaikan ditulis uh, dimulai dengan 1 mA dan diturunkan untuk mencari posisi yang lebih dekat dan kemudian diinsersi stimulating catheternya. Kateternya bisa juga terlihat, karena biasanya karena ada metal yang ada di dalam kateter tersebut, biasanya akan lebih ekogenik. Dilakukan eh, stimulasi, tapi sayangnya video ini tidak menunjukkan twitching dari kaki seperti yang tadi. Apabila ada twitching, berarti ini perfect sekali tekniknya. Tapi yang jelas, eh, teknik lain like untuk melihat di manakah ujung kateter adalah penyuntikan eh, Injected, atau bisa tadi yang kita eh, sebutkan sel atau dextrose, dan akan terlihat di mana penyebaran karakteristik berarti di situ adalah ujung kateternya. Bisa menggunakan eh, dua dimensi ultrason biasa tanpa color atau bisa juga dengan color. Kalau pada daerah yang deep makin kalau akan lebih bermanfaat karena kalau hanya teknik dua dimensi tanpa color agak susah Mungkin kita bisa memperhatikan uh, ada gambaran hipoekoik yang terjadi akibat injeksi obatnya kalau superficial mungkin akan lebih mudah termonitoring Oke kurang lebih itu gambarannya nah Bagaimana stiplating catheter digunakan pada uh, era ultrason guided peripheral block ini? Apakah masih bisa kita gunakan? Bisa sih, tadi sudah ditunjukkan oleh film tadi. Tetapi uh, sepertinya feature spesialnya is less than kalau kita gunakan dengan blank teknik. Jauh uh, manfaatnya kok kayaknya jadi nggak seperti dulu gitu istilahnya. Uh, karena tadi uh, untuk menggunakan teknik ultrasound guided peripheral block uh, yang menjadi patokan untuk melihat di mana ujung kateternya bukan lagi dari stimulasi yang terjadi tetapi di mana penyebaran obat anestetik lokalnya yang bisa yang contohnya sudah kita lihat dari video tadi bisa dilihat dari tanda halonya atau color doppler atau mungkin juga sound doppler sound doppler yang digunakan jadi kalau ditaruh pada titik eh, yang kita harapkan di mana penyebarannya nanti akan keluar suaranya pada saat penyuntikan obat anestetik lokal itu bisa digunakan juga sebagai tanda. Nah, uh, mungkin mem sedikit lebih superior for deep nerve block ketimbang yang superficial. Karena tadi, uh, kalau misalnya kita bisa dapatkan stimulasi deep nerve block tadi, itu akan lebih perfect lagi, yakin kita. Karena tid uh, pada deep nerve block, uh, gambaran sarafnya kadang juga tidak se-obvious, tidak secerah atau setajam kalau yang superficial. Sehingga pada saat kita melihat gambaran penyebaran obat, agak, uh, agak tidak jelas juga apakah memang obatnya bergerak, menyebar, mengelilingi, membuat halo di sekitar saraf atau justru ke tempat lain. Tapi yang jelas, more ini yang lebih unggul ketimbang uh, non-stimulating catheter. Uh, walaupun demikian, ada studi dari uh, Dr. Sean Maker ini yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara minimal electrical charge di stimulating catheter dengan jarak, berbeda dengan kalau diaplikasikan pada jarum. Jadi, eh, kalau kita gunakan stimulating catheter, kemudian kita titrasi stimulasinya dari mulai 1 ampere, kemudian kita dorong lagi eh, catheternya dan mengharapkan bergerak lebih dekat ke arah saraf, dengan demikian eh, besarnya arus current yang digunakan akan lebih kecil untuk menimbulkan stimulasi, Ternyata tidak demikian, itu hanya berfungsi, uh, be, it's only working for the needle, not for the stimulating catheter. Uh, dan yang menarik juga surat ke editor dari Dr. Walker dan timnya, buat mereka apakah memang stimulating catheter adalah alat yang masih layak, karena mungkin ini adalah alat yang bagus dari zaman dulu, tapi dengan keuntungan yang tidak lagi seperti dulu, apakah masih layak mengingat harganya otomatis lebih mahal ketimbang kateter yang biasa dan juga butuh asisten yang lebih dan juga komplikasi tetap ada ya, semua teknik juga ada dan ini ada data bahwa saya tidak tahu kualitas dari simulating kateter tapi mungkin pada saat insersi mungkin terjepit dengan struktur tertentu sehingga pada saat dilepas Uh, terjadi kerusakan dan mungkin bisa tertinggal, terputus. Moga-moga yang produk ini tidak. Dan bahkan di nyasora.com ditulis, jangan-jangan stimulating catheter memang sudah nearly obsolete. Obsolete itu sudah usang. Uh, tapi ternyata ada kegunaan lain juga. Uh, nanti akan saya tampilkan di slide-slide akhir. Stay tune ya. <laughs> uh, Sedebutkan bahwa memang karena ultimate test of the placement of catheter tip in the trap uh, in, in the type of position is the different of injector, not, not uh, the switching again anymore. And because the stimulating catheter can be placed in a proper place without the obtaining of the motor response, using the stimulating through the catheter will often lead to unnecessary needle and catheter manipulation. Itu yang tadi uh, menyebabkan waktu pemasangannya mungkin akan lebih panjang ketimbang yang konvensional. Tetapi yang jelas, however, ke, uh, catheter, kalau kita uh, mengharapkan uh, Obat kita bisa diinjeksi lebih dekat ke saraf melalui kateter ini akan lebih aman ketimbang jarumnya yang kita eh, dorong dan kita dekat-dekatkan ke saraf atau bahkan sampai sampai intraneural karena kateter ini akan lebih less rigid, tidak less uh, traumatic than the needle itself karena termasuk yang flexible, pliable, and diharapkan didesain untuk tidak menimbulkan uh, saraf uh, trauma pada saraf atau fasikelnya. Nah, eh, diantara se sekian eh, pragmatis terhadap bagaimana nasib dari semua tingkatan, tapi ternyata ini dari Dokter Banswi lagi yang eh, menerbitkan eh, letter to editor, suatu case report, penggunaan yang sangat-sangat eh, apa ya, eh, pokoknya ini banget ya, apa namanya, di luar eh, dari dari saya juga baru saya begitu membacanya juga happy sekali karena saya bermain di pain management. Jadi kasusnya adalah seorang wanita 80 tahun dengan operasi hip dan pasca removal hardware well implant dengan riwayat fibromialgia kronik dan chronic back pain dan sudah dalam penggunaan hidromorfon 7 mg per hari dan gabapentin. Jadi memang pasien chronic pain menjalani hip Dan hari Uh, pasien uh, awalnya hanya tidak menggunakan blok saraf, jadi pada penggunaan analgesia post-op masih menggunakan opioid dan hidromorfon yang digunakan, karena itu adalah obat yang digunakan sebelum pasien operasi. Tapi ternyata nyerinya sangat hebat pada hari pertama, first operative day, dan sudah menggunakan hidromorfon sampai 130 mg, tapi nyerinya tetap hebat, dan malah efek sampingnya yang muncul, pasien drowsy, yang tidak bisa berdiri, 15 akibat efek samping tadi. Nah, kemudian, uh, terinspirasi dari penelitian lain, Dr. Bansu dan tim, Dr. Vivian dan tim, menggunakan stimulating catheter dengan teknik ultrasound guided, dan melakukan... Tapi tinggal 5 menit lagi. Baik, makasih. Insya Allah nggak lama lagi. Uh, menggunakan ini, menggunakan, uh, dan dilakukan uh, femoral block, femoral... Nerve, uh, insertion tepatnya dan blok yang digunakan tidak diawali bukan dengan obat anestetik lokal tapi dengan menggunakan stimulasi dengan 0,1 ms, 2 Hz dengan current 0,3 awalnya tidak ada yang dirasakan oleh pasien tapi kemudian setelah dinaikkan current arusnya menjadi 0,5 baru terasa ada rasa hangat yang dirasakan pasien dan nyerinya pun perlahan-lahan akan eh, langsung berturun-turun dan dilakukan stimulasi, jadi belum anestetik lokal, hanya stimulasi saja dengan uh, nerve stimulator yang biasa kita gunakan untuk uh, blok tadi. Selama 50 menit, pain score-nya berkurang dari 10, hebat sekali berarti awalnya, sampai skor 6. Lebih dari 30% berkurang, 40% berkurang. Dan di akhir stimulasi, setelah 50 menit, baru diberikan obat anestetik lokal dan 90 menit kemudian setelah dilakukan simulasi dan blok pasiennya uh, puas dengan pain controlnya dan yang menariknya kemudian opsi, ops, uh, konsumsi opioidnya berkurang sam, uh, dalam dua sudah berkurang 30% dalam 24 jam pertama dan kemudian pasien diobservasi di ruangan dan bisa dipulangkan dua minggu setelah operasi dengan kembali ke dosis awal hidromorfon yang digunakan untuk uh, Uh, sehari harinya seperti kom, uh, pre, -op, uh, post, uh, pre operatifnya ya. Nah uh, kenapa itu digunakan? Uh, kenapa dari 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 mana Bansui mendapatkan ide ini? Karena ada suatu penelit, uh, penelitian uh, seorang pain spesialis yang memang me, me, um, ini inilah, inilah masalah untuk untuk masalah uh, di pain management apabila ingin menerapkan spinal cord stimulation terapi pada pasien karena harus ada trial dulu sebelumnya dan di, di tempat mereka itu harus dilakukan kalau tidak tidak di cover oleh asuransi dan trial ini ada yang lama ada yang sebentar bergantung nanti dari responnya dan um, trial itu sendiri membutuhkan alat yang cukup mahal biayanya juga cukup mahal dan ini menjadi kendala dan oleh Candan Reddy dokter Candan Reddy ini mencoba dimodifikasi dengan menggunakan stimulating catheter tadi yang biasa kita gunakan untuk blok saraf tepi karena mereka ingin mencari teknik yang lebih uh, murah dan bisa dilakukan di klinik. Jadi mereka menggunakan stimulator catheter uh, percutaneously, kemudian dengan short trial electrical stimulation dengan 0,6 eh 0,3 sampai 0,8 mA selama 10 sampai 60 menit menggunakan alat yang sama stimulator yang biasa kita gunakan. Baru nanti digunakan uh, pasca stimulasi baru diinjeksi lokal anestesi atau steroid dan dilihat atau direkam uh, derajat nyerinya. Apabila berkurang lebih dari 5%, baru ini adalah kandidat yang baik untuk dilakukan implantasi dari peripheral nerve stimulating system. Ini dari data yang mereka dapatkan. Ini pada uh, yang menjalani traditional trial selama 2-10 hari dengan menggunakan stimulating catheter implant selama 10 hari implannya cukup baik ya, tidak dislodge uh, kemudian uh, kasusnya macam-macam, ada yang kompleks regal pain syndrome, fallback syndrome dan ini untuk yang uh, in office tumor kita lihat, duration pen prior to implant, ada yang sudah 8 tahun sakit, 10 tahun sakit, ya pen relief during trialnya ada yang 100%, 75% jadi ini cukup promising untuk digunakan Uh, mungkin tidak hanya untuk trial uh, sebelum pemasangan peripheral nerve stimulation implant atau uh, spinal cord stimulation implant, tetapi juga untuk terapi definitif, karena di Indonesia terus terang kedua alat ini masih belum beredar di, lap, di pasaran, ada yang dibilang sudah registrasi, tapi sekian tahun belum ada laporan sudah beredar di pasar, dan kalaupun kita akan terapkan harganya mahal, bisa sampai ratusan juta, bahkan ada info sampai antara 200-400 juta, itu uh, baru untuk yang definitif ya belum untuk trialnya kalau menggunakan alat dari mereka jadi ini kalau kita lihat setelah uh, 60 menit tadinya skor 5 menjadi skor nol dari skor sepuluh sampai skor 0 jadi cukup promising untuk dijadikan alternatif apabila kita mendapatkan pasien dengan nyeri kronik apalagi dengan neuropathic pain yang retractable dan tidak uh, mengalami nyeri hebat dan tidak bisa ditreatment dengan obat yang konvensional jadi dari Chandra ini mendapatkan hasil bahwa memang teknik simulating catheter ini visible untuk dilakukan dan bisa menggantikan trial yang konvensional cukup mahal tadi. Begitulah kurang lebih bagaimana future of the this teknik ya. Kita akan lihat, kita akan uh, lihat beberapa studi mungkin dari beberapa yang kreatif untuk melakukannya di beberapa di beberapa tahun ke depan mungkin data akan, akan menunjukkan mana yang akan lebih baik. Tapi tentunya biasanya uh, data atau hasil penelitian tidak tidak selalu datang uh, menghasilkan hasil yang positif. Biasanya pasti akan dua sisi akan muncul, ada yang pro dan ada yang kontra juga. Dan di, nanti kita akan menentukan kita akan menggunakan mana. Tapi sekali lagi, uh, kita pasti akan memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita. Demikian dokter lain dan teman-teman yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. uh, terima kasih, Dr. Pri. Uh, statement terakhir di jurnal terakhir-terakhir itu menarik, ya. Jadi dia pakai stimulasi buat pain management, ya. Justru yeah. buat, buat mencari tahu di saraf mana yang... Oke, okay, so we will we'll start the discussion from the first questions regarding the use of continuous peripheral nerve block from Dr. Muhammad Rashidan. In what kind of cases that you usually use, Sometimes we are not only... use this kind of uh, method in every kind of surgery and if we cannot do that, uh, is there any uh adjuvants or any uh, multi multimodal that we can use for the continuous peripheral nerve flow? Okay. thank uh, uh, kita... you uh, usually we would do the catheter untuk operation yang kita rasa pesakit akan sakit melebihi 24 jam terutama macam pesakit yang apa TKR total knee replacement total hip replacement atau operasi tangan yang kita kata dia letak implant atau besi jadi selalunya kita letak dekat femoral nerve saraf femoral uh, saraf sciatic dan juga di breaker plexus lah itu yang paling Uh, selalu kita buat lah. Jadi kalau kata kita tiada alat atau tiada uh, kemudahan sebab kalau nak pasang catheter ini bukan senang. Dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang kalau kita pasang awal sebelum, sebelum operation takut mengambil masa operation lama sangat. Jadi kita akan menggunakan selalunya ada dexamethasone selalu kita pakai dalam 8 mg boleh diberi dan juga ada yang menggunakan uh, dex dexmedetomidine atau presidex pun boleh dia lakukan bagi sekali sama bersama dengan lokanestetiknya dan juga ada yang gunakan clonidine sekali dan ada juga yang ada yang bagi tramadol uh, dalam tu ada ada juga yang bagi buprenorphine juga tapi saya rasa yang paling mudah adalah uh, apa dex dexametasone okey so Uh, biasanya digunakan untuk operasi ortopedi ya doktor Muhammad Rashidan ya for orthopedic surgery ya dari ya, selalunya dari kita ini. pakai ortopedi uh, tapi sebab saya tak 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 sentuh tadi sebab kemaikkan operasi yang kita buat macam laparotomi atau uh, kita kata mastektomi yang pakai erector spinal plane block tu uh, selalunya yang kita tengok kalau kita letak uh, pakai dexamethasone dia bertahan kurang daripada 12 jam jadi kalau dalam mastektomi selalunya dia perlukan catheter itu pun antara benda yang amat bagus untuk untuk kita letaklah dan juga kalau laparotomi mungkin kena letak bilateral lah kiri dan kanan bilateral tap atau ESP atau QL foratus Okey. Untuk Dr. Pri. Bagaimana Dok pernah pakai continuous perfluoranos block untuk kasus apa aja post operatifnya? Masih masih mute kayaknya Dr. Pri. Belum kedengaran. Ya, yeah, mohon maaf. Ya. Yeah. Untuk ekstremitas atas bawah sudah pernah dan untuk yang interfasial juga tapi tentunya untuk interfasial penggunaan stimulating keter tidak berguna sama sekali ya karena beda hmm. yang ditargetkan uh, diletakkan obatnya bukan pada saraf tapi pada uh, space between uh, muscles dan uh, untuk ekstremitas atas atau bawah uh, pengalaman saya sih efektif semuanya tapi tinggal tadi target kita uh, indication, uh, first kita tentukan indicationnya apa, kalau memang Right indication, uh, saya rasa pasien juga akan puas. Tapi karena ada di Indonesia ada pasien yang tidak mau nyeri tapi juga tidak mau namses. Nah itu dia. <laughs> itu yang paling That's paling problem. sering, Keluhan paling sering. Uh, Kaki saya kesemutan, paraesthesia dan uh, lebih baik nggak pakai itu ada beberapa pasien pasien VIP yang begitu tuh kadang-kadang. Itu salah satu challenging-nya ya. Ya. Yeah. Uh, uh, untuk eh uh, post operatif eh uh, buat bukan buat post operatif atau untuk pain management sendiri untuk uh, Prof Muhammad Rasidu atau Dr. Pri ada pakai uh, pada kasus ini? Eh uh, kalau untuk Dengan pain pain management per... kalau continuous ya. kalau di tempat saya selalu kita pakai untuk fisioterapi. Kalau ada frozen shoulder, kalau ada hmm. frozen elbow uh, selalu kita letak catheter brachial plexus uh, costo atau kita kata infraclavicular selalu kita kata pasang untuk seminggu itu di tempat saya lah yang nanti mungkin Dr. doktor Priam boleh untuk pain management gimana dok? baik uh, jadi kebetulan uh, saya mungkin tidak terlalu banyak untuk yang pain management pada non-cancer tapi pada cancer cukup dan ada satu dua kasus yang memang terpaksa dipilih untuk peripheral nerve block uh, continuous teknik karena uh, memang sudah advance sudah paliatif dan tidak ada tindakan untuk operatif lagi jadi uh, masih ada tumor yang cukup besar dan kita tinggal pilih saraf perifer mana yang uh, kita pilih waktu itu di brachial karena sudah ada uh, cukup advance di daerah bahu dan lengan Uh, tapi paling sering sih ketimbang uh, kateter di blok saraf tepi saya lebih sering untuk di untuk hal seperti itu kemarin juga ada pasien dengan uh, uh, CA dari uh, uh, vagina CA vagina dan itu sudah terjadi ulkus yang wide-wide yang cukup luas dan dalam cukup sangat advance dan tidak bisa diterapi dengan obat injeksi bahkan sudah menggunakan high dose opioid jadi terpaksa juga dilakukan caudal block dan it's working. Jadi memang penggunaan blok saraf continuous uh, bisa menjadi the next step after the third step of the WHO analgetic ladder step ladder ya. Kita move uh, move on to the step four yaitu interventional pain management dan salah yang blok saraf bisa kita gunakan. Oke mungkin ini uh, pertanyaan terakhir ya karena sudah mendekati waktunya. dokter Keesya sudah melototin saya. Uh, ada general rules gak, dok untuk penggunaan kater uh, untuk block? misalnya dosisnya apakah sama untuk di setiap saraf atau untuk di setiap plexus konsentrasinya apakah ada uh, atau uh, berbeda-beda tergantung dari lokasi yang kita berikan atau berbeda-beda tergantung kebutuhan pasien atau untuk memudahkannya kita kalau mau. starting point dari dari berapa gitu dosisnya dan penggunaan, uh, pengguna volume-nya uh, bagaimana? Mungkin uh, Prof Muhammad Rasidan dulu. Oke, okay, terima kasih Dr. Sebenarnya memang memang betul uh, kegunaan dengan uh, local amat berbeza daripada apa brachial plexus, femoral termasuk plain block. Jadi selalunya kita kita selalunya kalau kami kami akan letak dia selepas habis operasi post operatively. Sebab kalau kita pasang awal selalunya memang lambat dan se se para sejen akan akan mencekap pinggang ke kita lah. So memang <laughs> lambat. jadi kita pasangnya selepas habis operasi operasinya. Jadi kita akan bagi local anestetik uh, ada yang bagi ropi 0.5% bergantung hmm. Okay. kepada pada saraf mana yang kita kita perlukan lah kan ni. Ada yang bagi apa adjuvant macam dexa pun ada. Jadi kita kena tengok apa pesakit keadaan macam mana lah nak kata satu satu tu dia kita kata apa dia punya standardized protokolnya pun amat susah ada yang kata bagi bolus infusion ada yang kata bagi program intermittent bolus maknanya kita bagi sedikit dalam masa 6 jam sekali macam ubatan biasa jadi kita masih belum tahu yang mana yang sesuai so memang kena ikut pesakit dan apa yang kita biasa guna di tempat kita okey gimana doktor free kurang lebih sama dengan Dr. Rashidan pengalaman saya Uh, saya ingin menjawab. Ada yang menanyakan, Dokter Aien uh, dari dari Q&A. Saya ingin komentar sebentar. Uh, ada yang sudah pengalaman menggunakan uh, kombinasi lidokain dan levobukakain dengan total volume 40 cc untuk blok yang dilakukan. Ini suatu hal yang baik. ya Paling tidak sudah sudah advance dengan teman, dibandingkan teman-teman yang belum melakukan. Tetapi yang perlu dievaluasi adalah apakah kita perlu sampai 40 cc? Ada banyak hal. Kan? Nanti mungkin kita lihat apakah durasi bloknya tidak terlalu lama dan kedua memang resiko uh, apa namanya intoksikasinya lebih besar walaupun uh, uh, kita harus melihat mungkin kepuasan atau keberhasilan bloknya akan lebih tinggi juga tapi mungkin bisa dikurangi ntar jadi 30 dan tidak mengorahi kualitas intraoperatif tapi mungkin durasi analgetik akan lebih baik dan parese post opnya juga mungkin akan lebih baik. Dan ada yang menanyakan untuk uh, regimen untuk chronic pain blok uh, apa yang bisa di diberikan? Mungkin lokal anestetik menjadi pilihan utama karena biasanya pasti akan respon semua saraf tetapi kalau sudah neuropatik mungkin ajufan, alfa 2 agonis klonidin dexmedetomidin atau ketamin ketamin yang mungkin sudah kita lupakan ternyata sangat bermanfaat untuk ajufan pada kasus seperti ini terima kasih Oke, okay, terima kasih. Well, once again, I switch to English again. Thank you, Prof. Muhammad Rasidan, and thank you, Dr. Pri, for your nice presentations. Uh, it's encouraging for You're us uh, to use a uh, uh, continuous for front block for our daily activity for post-operative or for management thank you for both speakers thank you anastasia and thank you for ids for the sponsors okay thank i will you. close the sessions and dr trisha it's back to you again thank you so much well for awesome. uh, moderating the sessions and thank you for both speakers uh, we will proceed to the next session. Uh, the next session will be about perioperative medicine. Thank you.